Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Di dalam kesendirianku, aku merajut asa dengan bekerja. Tak peduli meskipun panas terik matahari begitu menyengat. Tak peduli meskipun lelah selalu mengikuti dan menggelayut di pelupuk mata yang semakin tak berdaya menahan kantuk. Karena aku tahu cinta terhadapmu dan cinta terhadap keluarga adalah suatu kewajiban. Dan di saat ku sandarkan lelahku di bawah rerimbunan, di situ aku mengerti bahwa betapa lemah diri ini. Aku berharap segala kekuatan dan pertolongan darimu, dan akan kusentuh sinar cinta dan kasihmu yang akan membuat semangatku kembali bangkit untuk bekerja besok. Meskipun akan sama seperti hari ini dalam kesendirian dan waktu yang lama, tetapi aku yakin misteri ini akan segera terungkap dengan kesabaran dan keikhlasan dalam bekerja. Pasti mimpiku akan menjadi nyata. Walaupun kenyataannya pekerjaan ini sangatlah berat dan penuh perjuangan, walaupun kenyataannya hari depan akan banyak proses dan tahapan yang harus ditempuh dengan bersabar, tetaplah bersemangat dan relakan lelahmu menjadi sebuah keikhlasan yang bertahtakan cinta. Teruslah melangkah, jangan pernah mengeluhkan sepi dan merasa berat. Hidup ini adalah perjuangan, bro. Kasih sayang Tuhan akan melambai memanggilmu, menuntunmu, membimbingmu ke depan pintu keberhasilan. Setiap orang harus mempunyai keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa dan keyakinan terhadap apa yang dikerjakannya. Sebuah pekerjaan adalah sebuah proses yang harus kita kerjakan. Keseriusan kamu, kesabaran kamu, dan keikhlasan kamu dalam menjalaninya akan menentukan semua langkahmu. Hari ini saya akan mengedukasi bagaimana cara agar tanaman cabai kita terhindar dari layu fusarium. Layu fusarium merupakan salah satu penyakit dengan ancaman yang paling serius yang dapat menyerang tanaman cabai. Layu fusarium disebabkan oleh cendawan Fusarium oxyporum. Gejala penyakit ini ditunjukkan dengan tanaman yang nampak layu pada pukul 10 sampai setengah 3 sore dan akan kembali segar pada pagi dan sore hari ketika fotosintesis mulai berkurang. Sekilas penyakit ini nampak dengan layu bakteri. Bedanya adalah pada fase infeksinya. Pada layu bakteri, tanaman akan layu kering dan mati dalam waktu 2-3 hari. Sedangkan pada layu fusarium, tanaman akan layu dan semakin parah sampai mati membutuhkan waktu 7-10 hari. Layu fusarium dapat menyerang tanaman cabai yang kita budidaya kapan saja, dan jamur Fusarium oxyporum dapat berkembang biak dengan mudah dan cepat penyebarannya dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Mengerikan sekali, bro. Jangan sampai tanaman cabai yang kita budidaya pertumbuhannya sedang bagus-bagusnya, sedang subur-suburnya dengan buah yang sangat banyak, tiba-tiba terserang layu fusarium. Di sini tindakan pencegahan yang kita lakukan jauh lebih baik daripada mengobati tanaman yang terinfeksi. Dan tindakan pencegahan itu adalah, yang pertama, tindakan pencegahan layu fusarium sebelum kita menanam, yaitu meliputi 1. Rotasi tanaman, yaitu melakukan pergiliran tanaman untuk mengendalikan populasi dan perkembangan jamur Fusarium oxyporum yang ada di lahan kita. Intinya tidak disarankan menanam cabai lagi pasca tanaman cabai. Tetapi jika memang harus menanam cabai lagi seperti pada lahan saya ini, pasca tanaman cabai ditanami cabai lagi, kita harus melakukan proses olah lahan terlebih dahulu dengan menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi dan penyiraman air trichoderma ke setiap bedengan sebelum penutupan mursa. Yang kedua, pemilihan pupuk dasar yang tepat, yaitu dengan menggunakan pupuk majemuk atau NPK, dan jangan menambahkan pupuk yang mempunyai kandungan nitrogen tinggi, misalnya urea. Karena penggunaan nitrogen yang berlebihan akan membuat tanaman menjadi semakin rentan terserang penyakit.
Yang ketiga, jangan terlalu cepat menanam setelah proses olah lahan selesai. Kita biarkan dulu selama 2 minggu. Hal itu bermaksud agar reaksi kimia dari pupuk dasar yang kita gunakan sudah berkurang dan sudah menyatu dengan tanah. Yang keempat, pemilihan benih yang bersertifikat dan tahan terhadap penyakit layu fusarium. Kemudian yang kelima, pengaturan jarak tanam yang lebih luas. Misalnya 80x60 atau 80x80, teman-teman bisa menentukan sendiri sesuai dengan selera. Yang kedua, tindakan pencegahan penyakit layu fusarium setelah menanam meliputi 1. Pemasangan ajir di awal tanam. Hal ini bermaksud agar ajir tidak melukai tanaman cabai. Kemudian yang kedua, apabila ada tanaman yang terserang, segera kita mencabut dan membuangnya jauh-jauh dari lokasi. Yang ketiga, pemberian trichoderma. Trichoderma merupakan agen hayati atau fungisida alami yang mengandung jamur baik yang akan melawan perkembangan jamur patogen. Pada saat kita olah lahan, kita sudah memberikan trichoderma yang pertama bersama dengan humic acid yang disiramkan ke setiap bedengan sebelum penutupan mursa. Dan hari ini kita mau memberikan trichoderma yang kedua pada saat tanaman cabai sudah berumur 40 hari dengan cara dikocorkan. Ada banyak produk trichoderma yang tersedia di toko pertanian. Teman-teman bisa memilih sesuka hati dan yang mudah didapat di toko. Pada kesempatan kali ini saya memakai trichoderma merek Trichoge dari Prima Seed. Untuk dalamnya seperti ini, bro, ya. Trichoge pencegahan penyakit layu. Dan cara pemakaiannya adalah ini ember kapasitas 20 liter air, kita pakai 2 bungkus atau 1 kilo. Kita larutkan dulu, bro, ke dalam ember yang sudah berisi dengan air. Ya. Seperti serbuk ya, bro. Kita aduk dan harus kita biarkan dulu selama 1 hari, bro, 24 jam baru bisa kita gunakan. Oke, bro, ini setelah kita biarkan selama 1 hari bisa kita gunakan. Untuk ember 20 liter air ini kita kasih 3 gayung kecil ini, bro, ya. Kita ambil 3 gelas, 1, 2, jangan lupa diaduk ya, bro, 3, ya. Ini jadinya, ya. Dan kita kocorkan ke setiap lubang tanaman, 1 lubang 1 gayung.